Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Di program Ngobrol Tengah Hari kali ini, kita akan membahas pembuatan rumah pompa yang dibangun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebagai upaya penanggulangan genangan dan banjir di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Warga Jakarta, permasalahan genangan banjir dengan setiap memasuki musim penghujan masih kita alami di sejumlah wilayah dan ruas jalan di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air terus berupaya melakukan penanggulangan masalah banjir ini. Nah, salah satunya di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan sedang dibangun rumah pompa dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Untuk mengetahui proses pembangunan rumah pompa dan efektivitasnya dalam penanggulangan pompa ini, yuk ikuti saya. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Bapak Firman Syah Saputra, Ketua Subkelompok Drainase Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kita akan ngobrol langsung terkait pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan genangan dan banjir di wilayah Kemang. Pak, boleh dong kita jalan-jalan ke dalam ya, Pak? Oke, boleh, nanti kita bisa lihat, sekali saya jelaskan bagaimana perkembangan proyek di wilayah Kemang ini. Oke. Pak, bisa dijelaskan nggak saat ini apa yang sedang dibangun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta di sini? Oke, baik, bisa saya jelaskan dalam kesempatan siang kali ini. Kita saat ini sedang berada di proyek pembangunan rumah pompa Kemang, di mana saat ini kita berada di lantai 2. Ini tepat berada di rumah pompa yang sedang kita bangun. Proses pembangunan ini adalah revitalisasi, artinya peningkatan kapasitas di Kemang, karena memang sebelumnya sudah ada pompa existing. Dan ini kita tambah pompanya sehingga kita bangun pompa baru di lokasi ini, yang mana nantinya harapannya ini bisa menjadi salah satu upaya penanggulangan banjir di wilayah Kemang. Nah, seperti apa sih Pak sistem kerja rumah pompa yang baru ini, Pak? Oh, jadi kalau secara sistem nantinya ini sepertinya sama seperti pompa existing yang sudah ada. Jadi kalau pompa existing yang sudah ada itu adalah dia memompa dari saluran drainase yang masuk ke kolam olakan untuk dipompa ke Kali Krukut. Nah, sama halnya yang sedang kita bangun kali ini adalah di mana nanti seluruh sistem drainase yang di wilayah Kemang ini kita masukkan ke dalam olakan di pompa Kemang dan akan dipompa ke Kali Krukut. Karena kondisinya wilayah Kemang yang ada di tempat kita berada saat ini itu berada di daerah cekungan, sehingga secara gravitasi air yang harus mengalir secara gravitasi ke Kali Krukut tidak bisa, sehingga harus dilakukan pemompaan. Nah, mau tahu dong Pak di sini berapa luasnya dan nantinya akan ada berapa pompa Pak? Kalau untuk luasan, ini secara lahan, ini ada lahan yang kita bangun luasnya kurang lebih sekitar 170 meter persegi. Namun untuk bangunannya, ini ada 3 lantai nantinya, di mana bangunan ini ada 80 meter persegi, di mana nantinya di sini juga selain ada bangunan pelengkap, yaitu ada rumah jaga untuk operator, ada untuk ruang genset, ruang trafo dan lain-lain untuk kelengkapan mekanikalnya, dan juga nanti kita akan siapkan ruang galeri, artinya sebagai masyarakat bisa mengetahui bagaimana kinerja pompa ini saat bekerja untuk penanggulangan banjir di wilayah Kemang. Wah, seru banget ya. Nah Pak, seberapa efektif rumah pompa ini dan penanggulangan genangan banjir di wilayah Kemang ini Pak? Gimana Pak, seberapa efektif? Harapan kami dengan peningkatan kapasitas ini, karena yang sebelumnya existing yang ada itu hanya 2 kali 500 liter per detik. Nah, dengan ada pompa baru ini kita tingkatkan kapasitasnya 4 kali lipat. Ya, ini kita bangun di sini ada 4 pompa yang kita akan bangun. Yang
pertama 2x1000 liter per detik, yang kedua ada pompa harian 2x250 dan pompa lumpur 1x120. Jadi ada 4 pompa yang kita bangun, di mana nantinya dengan meningkatnya kapasitas pompa yang tersedia di Kemang ini, harapan kami wilayah yang tergenang di wilayah Kemang ini bisa teratasi. Nah Pak, rumah pompa ini sendiri nantinya dapat menanggulangi genangan atau banjir di wilayah mana aja Pak, di sekitar Kemang? Kalau secara luasan dari hasil perhitungan teknisnya, itu ini mencakup sekitar kurang lebih ada catchment areanya atau luas daerah cakupannya itu sekitar 40 hektar. Artinya dari wilayah, dari segmentednya itu dari mulai jembatan Kemang Kali Krukut ini sampai ke arah Jalan Kemang Raya di sekitar perempatan McD, dan juga mencakup daerah Taman Kemang, daerah Kemang Utara. Itu harapan kami bisa sistemnya bisa tertarik ke pompa Kemang ini, itu dialihkan ke Kali Krukut. Dan mencakup semuanya agak lebar juga nih ya Pak ya. Nah Pak, selain pembangunan polder atau rumah pompa ini, ada pembangunan apa lagi Pak untuk mengendalikan genangan banjir di Jakarta? Secara umum untuk di Jakarta, kita ada 3 konsep penanggulangan banjir. Yang pertama, penanganan banjir di wilayah hulu, yaitu dengan konsep pembangunan waduk-waduk di wilayah hulu, seperti yang 3 tahun belakangan kita kedepankan, itu pembangunan waduk-waduk di wilayah selatan dan wilayah timur, seperti Waduk Bugi, Waduk Kebak Bulus, dan Waduk Penuh Rangon. Untuk wilayah tengah kota, kita membangun dengan sistem polder-polder, ya, banyak beberapa wilayah-wilayah yang kita bangun di tahun beberapa tahun kebelakangan, dan juga untuk wilayah pesisir atau utara, kita bangun tanggul pantai untuk mengatasi banjir akibat rob. Wah, keren banget ya nih program sumber SDA ya sendiri. Nah Pak, sampai kapan sih Pak rampungnya pekerjaan pembangunan rumah pompa Kemang ini? Kalau untuk rumah pompa Kemang ini kami targetkan ini insya Allah bisa selesai di akhir bulan Maret. Gitu. Harapan kami ini bisa sebagai upaya kami dalam hal penanganan banjir di wilayah Kemang. Berarti sekarang udah berapa persentase nih Pak? Kalau untuk persentase sampai dengan hari ini kita sudah evaluasi sudah mencapai angka 70%, karena secara mekanikal dan elektrikal ini sudah siap. Kita tinggal menunggu rampungnya bangunan ini sehingga pompa bisa kita pasang. Berarti per 1 Maret hari ini mencapai 70% ya Pak rampungnya. Oke, terima kasih Pak Firmansyah atas ngobrolnya dan memperkenalkan rumah pompa ini. Semoga nanti di wilayah Jakarta Selatan dan mungkin juga akan di seluruh Jakarta ya Pak akan dipasang pompa-pompa seperti di Kemang ini. Semoga nanti akan mengurangi banjirnya di wilayah DKI Jakarta sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, warga Jakarta, berikut tadi penjelasan mengenai sistem rumah pompa di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Semoga upaya yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini benar-benar dapat menjadi solusi untuk menanggulangi permasalahan genangan dan banjir di Jakarta. Sampai jumpa di program Ngobrol Tengah Hari lainnya. Salam!